Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Si Raja Najurjur, guys. Kali ini kami berada di Naruto, Naruto Bridge, jembatan Naruto. Tahu sendiri yang namanya Naruto itu film anak-anak, film kartun anak-anak yang lama viral dan sangat kesukaan anak-anak untuk ditonton ya, itu film kartun Naruto. Bagaimana penampakannya? Ini dia saya kasih tunjuk guys, jembatannya dan lautnya. Ikutin terus videonya. Halo guys, ini lihat dulu ini. Ini botnya bot cantik. Wow, keren kan? Dihantam sama dia itu alur itu. Oh, keren sekali botnya itu. Orang kaya. Di Jepang ini terkenal dengan bot-bot yang bagus-bagus ya. Sangat banyak bot di sini, bot-bot bagus. Kapal-kapal ikannya juga keren-keren. Ya, kenal mereka ini pencipta mesin bot dari Yamaha, Suzuki. Mereka lah penciptanya. Inilah salah satunya, guys. Ini dia, guys. Namanya Naruto Bridge atau jembatan Bridge. Ini apa jembatan ini? Jembatan Bridge. Jembatan Naruto ini dia. Jembatan Naruto lumayan. Ini di sini arusnya kencang ya. Arusnya kencang dan juga alun juga main di sini guys. Ini dia penampakannya dari sebelah kiri. Ini dia. Naruto Bridge, jembatan Naruto. Jadi kalau kita ke Jepang ini biasa kita lalui atau kita lewatin namanya jembatan-jembatan ya. Ini ada berapa jembatan yang saya udah masukin ke video. Tapi yang pastinya kalau pas lagi kondisinya baik dan juga waktunya tepat ya saya ambil video yang lewatin jembatan. Sudah saya upload ke YouTube saya guys. Inilah salah satunya jembatan Naruto ya. Ini dia. Nah, itu di sebelah kanan guys, penampakannya dari sini. Dari sini dia modelnya. Arusnya yang sebelah kanan ini kencang banget itu. Yang sebelah kanan itu yang ada reakan air lah itu arusnya kencang banget. Ini dia penampakannya. Sudah melalui ini, mau udah kita lewatin. Ah, sudah pas di bawah. Yang haluan itu sudah pas di bawah jembatan, guys. Ah, ini lihat. Kita di sini. Keren. Ah, ini dia. Jepang itu terkenal dengan bangunan yang mewah, guys ya. Yang keren. Sangat keren bangunannya, kokoh kelihatannya. Nah, ini dia. Oke guys, gitu aja dulu yang saya ambil video ini. Mudah-mudahan Anda terhibur. Mudah-mudahan Anda senang dengan info-informasi saya di setiap pelayaran kami. Dan ikutin terus video saya di konten-konten baru lagi. Oke? Salam sehat, salam sukses.